Nah, ini cara bikin lumpia pisang yang kecil-kecil. Bahannya pisang yang udah disiris halus. Nih, segede ini. Ya, segede ini bentuknya nih. Nanti pakai adonan tuh berbentuk begini. Tuh, cara pengerjaannya. Baru ditaruh pisang. Cukup dua lembar pisangnya. Isi pisang yang sudah diiris halus-halus, kemudian dilem sama tepung. Lalu digulung. Nah. Ini namanya camilan khas Sunda. Apa teh namanya teh? Sale aroma. Sale aroma. Sale aroma namanya. Dengan lem tepung segini, gula segini, bisa menghasilkan 2 kilo. Ya, bikin lagi. Begini hasilnya. Kemudian nanti kita goreng lum. Jangan lupa digorengnya dilumpurin dengan kasih gula merah aren. Jadi nanti